Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknisi Abal-Abal Channel. Halo, teman saudara, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan teman baik-baik saja, dan alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik ya. Oke teman, jadi sembari menunggu ada tuh laptop ya yang saya suntik tegangan baterainya, menunggu 5 sampai 10 menit ya. Karena itu saya akan mencoba mengerjakan ini HP. HP Samsung seri A10 dengan kerusakan mati ya, habis jatuh. Mati total. Jadi HP ini nanti akan saya cek apanya yang rusak ya. Karena dia tidak hidup sama sekali. Entah masih bisa, entah tidak. Entah saya bisa, entah juga tidak ya. Oke teman, sebelum berlanjut, bagi teman-teman, saudara, dan sahabat teknisi abal-abal, bagi yang baru berkunjung di channel saya, jangan lupa subscribe-nya ya. Jangan lupa subscribe-nya. Kalau urusan like itu urusan teman-teman semua ya. Jadi jika memang video dari channel saya ini bermanfaat, ya silahkan tekan tombol like. Tapi jika tidak, juga tidak masalah. Oke, sekarang kita kerjain HP ini. Baik teman, jadi saya masih menyuntik tegangan ini ya dengan mengecas baterai laptop dengan menggunakan adaptor atau charger HP. Jadi ini masih proses pengecasan. Sembari menunggu ini, ada baiknya kita tesin dulu ya. Sekarang kita tes dulu seperti apa matinya. Katanya mati total ya, saya juga tidak tahu. Oke, betul-betul mati ya, betul-betul mati sama sekali. Sekarang kita coba buka casingnya. Oke teman, berlanjut terus. Oke teman, sudah terbuka. Sudah terbuka ya. Sekarang kita coba cek soket baterainya dulu. Barangkali soket baterainya copot.
tewas ya teman. Tidak ada ciri-ciri kehidupan sama sekali. Oke teman, hidup setelah saya ini ya, soketnya buka pasang lagi dan buka pasang lagi, ternyata dia mau hidup. Berarti dia hanya soketnya yang copot ya teman. Tapi ini LCD-nya pecah sepertinya. Nah ini hancur LCD-nya. Oke, biarin saja, nanti kita konfirmasi dengan yang punya dulu. Kalau oke baru kita ganti LCD-nya. Oke, mantap ya. Oke ya teman ya, jadi kerusakan HP Samsung seri A10 yang mati total tadi sebetulnya tidak rusak karena dia habis jatuh, jadi hanya soketnya copot saja ya. Setelah saya pasang ternyata dia oke. Oke, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika bermanfaat boleh tekan tombol like, kemudian subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan ya teman, ternyata HP yang Samsung A10 tadi setelah saya cek lagi untuk LCD-nya bagus ya. Dia hanya ini apanya, screen protectornya atau anti goresnya saja yang pecah untuk LCD-nya. Oke. Ya, karena itu tidak jadi ada penggantian LCD. Oke teman, demikian saja ya tambahannya. Karena tadi setelah saya tutup semua, saya lakukan pengecekan ulang ya, dan LCD-nya masih oke.